Tokyo sekarang lagi full bloom guys. Tuh. Ini aku sekarang lagi di Sumida River. Ya. Di Taman Sumida itu lagi full bloom. Bagus banget. Oke guys, vlog hari ini tentang sakura ya. Aku mau kasih lihat sama kalian kalau sakura lagi full bloom guys. Tuh, full bloom. Tokyo Skytree full bloom. Ya. Wow, di Asakusa Temple lagi ada pasar guys, jual makanan-makanan. Wah keren ini, karena sakuranya lagi full bloom. Yuk. Oke guys, sekarang lah di Tokyo ini tanggal April tanggal 6 ya. Tahun 2019 itu di Tokyo sakura full bloomnya tanggal 6. Tuh. Ya, ini aku sekarang lagi berada di Izu guys, di Shizuoka. Di sini sakura lagi full bloom juga guys. Keren. Ini aku lagi berada di hotel ya. Pagi-pagi ngajak kalian lihat tur, ngajak kalian lihat sakura ini. Pohonnya gede di belakang hotel. Tuh lagi full bloom guys. Kelihatannya udah 100%. Ya hari ini guys, ini mau ke Gotemba. Kelihatannya hari ini Gotemba juga full bloom ya. Itu gitu. Ya, jangan kemana-mana, stay tune guys. Oke guys, sekarang lagi di Gotemba Premium Outlet. Gotemba juga lagi full bloom guys, sambil terlihat Gunung Fuji. Tuh, tuh. Ini tamu aku guys, dia juga YouTuber juga nih. RTGX ya. Subscribe ya, RTX31. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Asik. Di bawah guys. Dia juga tentang traveler tapi lebih ke penerbangan. Ya. Nah ini sekarang dia lagi full bloom. Sekarang tanggal April bulan April tanggal 7 guys. Begitu. Ya, tapi itu kelihatan enggak itu? Apa? Puji ya, ini aku gelapin dikit. Oke guys, ini aku adalah tempat terakhir ya lihat sakura di Kyoto sekarang aku guys. Ini aku mau kasih lihat footage-footage-nya ya. Sakura lagi full bloom di sini. Kyomizu Temple. Wow, lagi full bloom guys, bagus banget. Kyoto juga lagi full bloom nih. Ya ini sekarang April tanggal 8, Kyoto Kyomizu Temple lagi full bloom guys. Wow, bagus sekali. Ya, aku ada beberapa kali di Kyomizu Temple ini itu nge-vlog guys. Jadi kali ini mungkin aku cuman nge-shoot yang ada pohon sakuranya ya. Oke, karena ini ada tempat terakhir guys aku lihat sakura.
besok aku di Osaka ya sudah cukup aku rasa ya. Osaka mungkin juga full bloom juga kayak gini juga. Ini sebagai penutup guys, itu aku kasih video B-roll cinematic ya Sakura di Kiyomizu Temple guys. Yuk. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running. Ya oke guys, itu tadi video sinematik Sakura Kiyomizu Temple ya, bagus ya. Nah, footage yang aku kasih lihat ke kalian guys, Sakura-Sakura full bloom itu adalah footage Sakura yang lagi mekar di kota-kota ya. Jadi ini kalau di program tour itu guys, itu dia Golden Route, jadi Sakura di kota-kota Osaka, Kyoto, Tokyo guys, Nagoya, Toyohashi, kayak gitu ya. Gitu. Itu untuk tahun ini dia mekarnya normal guys, sekitar tanggal 1 sampai 10 April ya. Kebetulan mekarnya daerah kota-kota ini guys itu tanggal 8, 7 ya. Gitu. Jadi bisa jadi bahan kalian kalau misalnya tahun depan kalian mau kesini lagi. Ini yang normal guys, yang umum gitu ya. Biasanya kalau yang tahun lalu itu dia lebih cepat 10 hari tahun lalu ya, kan aku pernah bikin videonya guys. Ya jadi guys, itu tadi Sakura-Sakura kota ya, dan juga Sakura kota kan tanggal 1 sampai 10 April ya gitu. Setelah itu Sakura gunung-gunung guys, jadi kalau kalian di atas tanggal 10 April mau ngelihat Sakura di Jepang ya, itu nanti Sakuranya larinya ke gunung-gunung, jadi kayak Kawaguchi Lake, lalu daerah Gunung Fuji guys, lalu daerah Yamanaka Lake ya, itu pada keluar semua, Shirakawa, Go, Takayama, itu seperti gitu. Pokoknya daerah utara-utara guys, itu jadi kalian ngambil rute dari Osaka Tokyo, Tokyo Osaka, itu yang ada rute Shirakawa Go, ya itu nanti ketemunya Sakuranya di gunung-gunung, itu Sakura Gunung guys ya. Nah ini abis gini guys, aku masih bawa tour lagi, itu rutenya rute gunung kalau nggak salah ya. Dan coba nanti aku coba cek lagi jadwalnya guys, kalau bisa aku juga mau syuting-syuting Sakura Gunung guys ya. Jadi stay tune ya. Oh ya, ini aku dapat teman baru di YouTube guys. Jadi ini tamu aku sendiri yang aku bawa. Kebetulan ini anak muda, dia sudah jadi YouTuber sudah 2 tahun guys, dan konten dia itu tentang penerbangan-penerbangan sama traveling. Aku lihat videonya bagus-bagus guys tentang penerbangan ya. Kalau kalian ada waktu silakan cek YouTube channelnya dia ya. Linknya aku kasih deskripsi di bawah ya. Namanya RTX31 guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet subscribe, share, like, and comment guys ya. I'll see you next video. Bye. Won't you tear my world?